Minggu lepas, gadis ini mendapat perhatian netizen apabila video live solekannya di TikTok dikecam dan dihina oleh pengguna laman sosial aplikasi berkenaan yang disifatkan biadab. Gadis yang dikenali sebagai Sobah itu kecewa apabila wajahnya disamakan seperti seekor haiwan. Lebih menyedihkan apabila keluarganya juga terpalit sama. Selepas kejadian itu, jurusolek berkongsi gambar dan video solekan yang dilakukan terhadap wajah gadis berkenaan. Sememangnya sangat cantik. Beliau memanaik gambar dan video perubahan wajah Sobah sewaktu mengenakan solekan dan busana yang kelihatan menyelah dan menawan. Sesi solekan berkenaan dilakukan live di laman sosial Facebook miliknya. Netizen terlihat terpegun dengan kecantikan gadis itu dan memuji sentuhan solekan pada bahagian kening mata hidung dan pipi Sobah yang kelihatan sangat kemas. Nabi Muhammad pernah bersabda, berkata baik atau diam. Kalau tiada perkataan baik yang mahu diluahkan, lebih baik kunci mulut daripada menyatakan hal yang boleh menyakitkan hati individu lain. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.